بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين رب إسرح لي صدري ويسر لي أمري وللحدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما Saudaraku seiman sakidah para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya yakni Radio Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah Salawat dan salam tak lupa boleh kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawat salamu dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khutbah lima nazarin Allah wa yakum di antum antuna berada. Mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, edisi Rabu tanggal 6 Zulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 6 Juli 2022. Mengawali perjumpaan kita, kita akan simak kembali yakni konsultasi syariah bersama guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, hafizahullah yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini dan di pagi hari ini ikhwah tariman azanallahu wa kita akan membahas sebuah bahasan yakni Allah ber, beristiwa di atas langit dan turun dari langit insyaallah taala yang sesaat lagi kita akan simak bersama dan seperti biasa nanti kita akan buka konsultasi syariah di 08117530000 yang ingin bertanya secara langsung ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 08117545 empat 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 baik SMS maupun WhatsApp. Baik di mana wa yakum di manapun antum antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu anak Rudi Abu Ma'wiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? walhamdulillah. Dan semoga seluruh para pendengar Radio Hidayah 103.4 FM juga dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin. Allahumma amin. Naam. Baik khotol azanillah wa di manapun antum antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita simak konten nasihat di pagi hari ini kepada saat kami persilakan fal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu pagi hari yang ke-6 dari bulan Zulhijah 1443 Hijriah salah satu hari dari hari-hari yang paling afdal di dunia sepanjang masa yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama dalam program konsultasi syariah membaca kitab fatwa arkanil Islam yang difatwakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan kitab fatwa ini dikumpulkan oleh Syekh Fahad bin Nasir bin Ibrahim As-Sulaiman Habibullah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa Wasallam ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Kau muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita, para pendengar Radio Hidayah 103.4 FM. ada pertanyaan nomor 34. Fadilatul Syekh Kultum, Hafizahullah, istiwaillahi ala arsh, innahu ala al khas, ala al-arsh jeliqu taala wa azmatuh, fana'malu min fadilatikum bi Wahai Syekh Engkau telah mengatakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Engkau di dalam ten, uh, tentang istiwaNya Allah Subhanahu Wa Taala di atas arus bahwa itu adalah ketinggian yang khusus di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berharap agar kau wahai Fadilatul Syekh menjelaskan hal tersebut. Berarti ini pertanyaan tentang uh, uh, ketinggian khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saat beristiwa di atas arsy. Nah, beliau menjelaskan al-jawabu bi qawluna fi istiwa illahi ta'ala innahu khas ala ta'ala wa Adapun ucapan kita tentang istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arash, bahwa ia adalah ketinggian yang khusus di atas arash Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala nuridu bihi annahu uluwun arsh. Kita menginginkan dengan penjelasan tersebut atau dengan pernyataan tersebut adalah bahwa ia ketinggian yang khusus dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya Walaysa huwal am makhlukat. Bukan berarti dia adalah ketinggian yang umum yang mencakup seluruh makhluk. Walih la ya an naful istiwa istawa ala makhlukat. Oleh sebab itulah tidak sah, tidak benar kita mengucapkan Allah beristiwa di atas para makhluknya. Atau ala sama atau di atas langit. Atau ala al arq ma alin ala darik atau di atas bumi. Padahal Allah subhanahu wa taala di atas atas semuanya itu. Wa inna ma naqulu huwa 'alin 'ala jamil makhluqat, 'alin 'ala jamil ala as-sama, 'alin 'ala ardh wa nahwi dzalik. Tapi kita hanya mengucapkan bahwa beliau ya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas seluruh makhluknya, tinggi di atas langit, tinggi di atas bumi, wa nahwi dzalik atau yang semisalnya. Wa ammal 'arsy fa naqulu inna Allah ta'ala 'ala al-ardh 'ala 'arsyhi wa mustawin 'ala 'arsyhi Falistiwa'u akhassu min mutlaqil ulum. Adapun arsh Allah Subhanahu wa taala maka kita mengucapkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy beristiwa di atas arsy dan e, kata istiwa lebih khusus dibandingkan e, ucapan ketinggian. Istiwa lebih khusus dibandingkan ucapan ketinggian. Walihada kana istiwa'ullahi ala arsyihi min sifatihil al fi'liyah al-muta'alliqah bimasyiatih. Oleh sebab itulah istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsnya termasuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa perbuatan berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bikhilafi uluwihi fa'innahu min sifatihil dhatiyah allati la yanfaqwa anha. Berbeda dengan Uh, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya uh, sifat ketinggian ini adalah sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpisah dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. penjelasan beliau ini menginginkan bahwa ketika kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy berbeda dengan Allah di uh, tinggi di atas makhluk-makhluknya tinggi di atas uh, Bumi tinggi di atas langit, tinggi di atas arus. Beda kata istiwa ini adalah ketinggian yang khusus, yang tidak sama dengan kata ketinggian-ketinggian lainnya. Karena kata istiwa ini adalah sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu. Wa Kapan Allah berkehendak ingin beristiwa, maka Allah beristiwa. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? tidak berkehendak ingin beristiwa maka Allah tidak berkehendak ingin beristiwa eh, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala eh, berbeda dengan ketinggian eh, sifat ketinggian sifat ketinggian adalah sifat zat-Nya Allah subhanahu wa taala Allah maha tinggi al-ali Allah maha tinggi Maha tinggi ini sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti berbeda antara sifat istiwa dengan sifat al-'ulu. Sifat istiwa adalah ketinggian yang sedangkan sifat al-'ulu adalah ketinggian secara mutlak. Kemudian penulis mengatakan waqad Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di syarhi nuzul dan telah menjelaskan seperti yang kita ucapkan yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala saat menjelaskan hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fa in qila kalau ada yang mengatakan fa idza kana inna ma istawa 'ala al-'arsy ba'da an khalaqa as-samawati wal ardh fi sittati ayyam fa qabla dzalika lam yakun 'ala al-'arsy. Kalau seandainya ada yang bertanya jika Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi selama enam hari maka sebelum hal tersebut Allah tidak beristiwa di atas arsy ila khas ala maka dijawab bahwa istiwa adalah ketinggian yang khusus. Setiap yang beristiwa di atas sesuatu berarti dia tinggi di atas sesuatu tersebut. Walaysa kullu alin ala syai' mustawiyan alaih. Tetapi tidak setiap yang tinggi selalu beristiwa di atasnya. Walihadalah yuqalu likulli ma kana alian ala ghairi innahu mustawin alaih was stawa alaih. Oleh sebab itulah tidak dikatakan setiap yang di atas sesuatu atau di atas sesuatu bahwa dia adalah beristiwa di atas sesuatu tersebut tidak Walakin kullu ma fi istiwa istawa ala ghairi fa Akan tetapi setiap dikatakan bahwa ia beristiwa di atas sesuatu maka berarti dia tinggi di atas sesuatu tersebut. Tetapi tidak semua tinggi adalah istiwa. Allah beristiwa di atas berarti Allah di atas tinggi di atas arsy. Tetapi ketika berbicara tentang tinggi maka tidak semua tinggi adalah istiwa itu yang dimaksud dengan Allah beristiwa di atas arsy. Amma qauluna yaliqu bi jalalihi wa azamatihi sesuai dengan keagungan dan ucapan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al muradu bihi an istiwaahu ala arsyhi fasair sifatih yaliqu bi jalalihi wa azamatihi. Bahwa yang dimaksud adalah istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Fa seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yala istiwa al makhluk dan tidak menyamai memisali dengan istiwa-Nya para makhluk bahwa aadin ilal kayfiyah bahwa aidun ilal kayfiyah alati 'alaiha hadzal istiwa maka ia kembali kepada bagaimana istiwa tersebut karena sifat tabiatan lianna sifati tabi'atun lil karena yang namanya sifat sifat itu mengikuti yang disifat fakama anna lillahi dzatan la fa inna sifatahu la sifat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki zat yang tidak semisal dengan zat-zat lainnya dari makhluk-makhluknya maka sifatnya juga tidak semisal dengan sifat-sifat lainnya dari para makhluk Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar maha surat asy-syura ayat 11 ini maksudnya adalah bahwa yang dimaksud dengan Allah beristiwa di atas aras sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah istiwanya Allah di atas aras itu seperti seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Begitu juga istiwanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan istiwanya makhluk. Walihada qala al-Imam Malik rahimahullah bil istiwa su'ila Oleh sebab itulah Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang istiwa bagaimana Allah beristiwa maka uh, Imam Malik menjawab al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidak tidak dibodoh. Maksudnya istiwa itu diketahui. Artinya istiwa itu artinya diketahui. Maknanya secara bahasa diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Dan bagaimana beristiwa tidak dipahami rumah tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami maksudnya tidak bisa uh, tidak bisa datang, uh, tidak bisa dipahami, tidak bisa diakali, tidak bisa dipahami bagaimana istiwanya Allah Subhanahu. Kita paham maknanya tetapi bagaimananya kita tidak paham. wajib dan beriman dengan jiwanya Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib wasu'alu anhu dan bertanya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa itu adalah pertanyaan bid'ah fa mizan li jami'is sifat ini adalah timbangan untuk seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala innaha sabitatun lillahi ta'ala kama asbataha li nafsihi 'ala al-wajhi laiq bihi min ghairi tahrif sesungguhnya sifat-sifat tersebut tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan untuk dirinya yang sesuai dengan uh, dirinya tanpa ada sifat tahrif, yaitu merubah. Wala ta ta'til meniadakan, wala takif menanyakan bagaimana, wala memisalkan sifat Allah dengan makhluk. Wabihada tabayyana fa'idatul qawul bi'annal istiwa'a alal arsh'ulun khas ala <tuh> al'arsy <sun> oleh sebab itulah telah jelas faedah mengucapkan bahwa Allah beristiwa di atas arus, ini ketinggian yang khusus di atas arus khusus dengan Allah subhanahu ya an al'uluwal 'ama lillahi azza wa jalla qabla samawati wal oleh sebab itulah ke ke ketinggian yang umum yang mutlak itu telah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan langit dan wahina khalaqahuma dan ketika penciptaan langit dan bumi wa ba'da khalqihima dan ketika setelah penciptaan langit dan bumi bi annahu min sifatiz dzatiyah al lazimah ya as wal basari wal qudrah wal quwwah wa nahri dzalika bi khilaf al isthawa karena dia termasuk daripada sifat yang dzati yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melekat seperti pendengaran, penglihatan, kekuasaan, kekuatan, dan jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan langit dan bumi itu berarti Allah tidak di atas. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Maha tinggi dari seluruh makhluk-makhluk dan ketinggian ini adalah ketinggian yang mutlak. Allah maha tinggi di atas makhluk-makhluknya Allah maha tinggi di atas langit dan bumi Allah maha dan ketika kita katakan setelah enam hari menciptakan langit dan bumi kemudian Allah beristiwa di atas arus. maka kita katakan bahwa e, istiwa di sini artinya adalah e, ketinggian yang khusus istiwa di sini maksudnya adalah ketinggian yang khusus, ketinggian yang khusus tidak bisa disamakan dengan ketinggian-ketinggian yang lain. Nah, itu yang Jadi sudah kita bisa jawab bahwa kalau kita katakan Allah beristiwa di atas ars setelah enam hari dari penciptaan langit dan bumi, berarti Allah sebelumnya tidak beristiwa di atas ars. Maka jawabannya sifat istiwa adalah sifat fi'liyah. Sifat perbuatannya Allah Subhanahu dan itu berkaitan dengan kehendak Allah kapan Allah hendak beristiwa maka Allah akan beristiwa kapan Allah tidak beri, hendak beristiwa maka Allah tidak akan beristiwa begitu jawabannya kemudian ada pun eh, Allah subhanahu wa ta'ala sebelum penciptaan bumi dan sebelum beristiwa di atas ars eh, maka kita katakan Allah mempunyai sifat zatiyah. sifat yang selalu bersama Allah la yang faquh ahaduhu ma'anil akhar tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristirahat eh, maha tinggi. Dengan ya, maha tinggi. Dan sifat maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat dati, sifat adatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat adatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berpisah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu. Karena Allah Maha Tinggi dan mengetahui dan melihat apa saja perbuatan ucapan kita. Apalagi di zaman sekarang, yang banyak sekali potensi-potensi untuk bermaksiat saat sendirian, seorang yang mengakui dan meyakini sifat perlu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha tinggi Allah Subhanahu wa nah, Ta'ala, dia akhirnya jarang untuk atau takut kepada Allah Subhanahu wa Kemudian, akibatnya, bila. masih berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berkaitan dengan turunnya Allah Subhanahu wa Penulis mengatakan di pertanyaan nomor 41 wa minal ma'lum anna al-laila yaduru 'ala al-qurratil al -qurra al, al -qur Wallahu azza wa jalla yanzilu ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl akhir Uh, sebagaimana yang sudah diketahui, bahwa malam berputar pada bumi yang bulat ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, maka konsekuensi akan hal itu adalah hendaknya uh, setiap malam. Di langit dunia, hendaknya setiap malam. Di langit dunia, hendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap malam, di langit dunia, coba bagaimana? Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi beristiwa di atas arus. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi tinggi di atas langit. Kita katakan, tapi... Allah selalu di langit dunia karena seperti malam terakhir Allah Subhanahu wa taala selalu turun. Nah, bagaimana jawaban akan hal? -hal? Berarti intinya arusnya kosong. Arusnya kosong. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan al jawab jawaban dari syekh al wajibu alaina nu'mina bima wa bi kewajiban atas kita kaum muslimin untuk beriman dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sifati dan namai dirinya dengannya di dalam kitab kita mengimani apa saja yang disifati oleh Allah atas diri. apa saja yang dinamai oleh Allah atas dirinya kita imani wa ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam baik itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif tanpa ada sikap merubah apa yang sudah ditetapkan dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala la ta'til dan tidak ada sikap menolak apa yang sudah disepati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam la takif dan tidak teknis yaitu menanyakan bagaimana tentang sifat-sifat uh, Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sifati dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wala dan tidak memisalkan nama-nama uh, dan sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an atau melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Uh, makhluknya tidak boleh dimisalkan. maka yang dimaksud dengan merubah, merubah sikap, merubah di dalam nama-nama sifat-sifat Allah itu artinya adalah merubah di dalam dalil-dalil yang tegas dari Al-Quran ataupun hadis Rasul. alaihi wa taala. wa ta'tilu fil dan meniadakan meniadakan sifat-sifat tersebut itu dalam keyakinan sifat dan menanyakan bagaimana itu dalam sifat sifat dan akan misalkan juga dalam sifat illa bedanya adalah dia lebih khusus daripada menanyakan bagaimana li anha mukayat karena dia adalah menanyakan bagaimana yang terkait permisalan. Saya jibu an tubarri'a aqidatana an tabra'a aqidatana min hadhil mahadir al-arba'ah. -al Maka wajib bagi kita, keyakinan kita untuk menghilangkan dari empat e, sikap yang buruk. Yaitu, pertama adalah tahrif marubah, kemudian ta'atil, meniadakan takyif akan bagaimana tampil memisalkan wajib bagi kita untuk menjauhi kemudian pak rekhwan dalam Allah subhanahu wa taala lalu dikatakan di sini hina hina dan orang yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia di ketika tersisa sepertiga malam terakhir setiap malam maka ini melazimkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di setiap malam di langit dunia tidak di arsy lagi tidak di atas arsy lagi di <tik> anna laila yaduru ala jamil ardh karena malam berputar pada seluruh bumi yang makan yang namanya sepertiga malam berpindah dari tempat ini ke tempat ini maka jawaban kita atas permasalahan ini hadza sualun lam yas'alhu ashabatu ridwanullahi taala pertama ini pertanyaan tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat nabi radhiyallahu anhu walau kan hadza yaridu ala qalbil mu'minil mustaslimi bihi labaynahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya ini terbesit di dalam hati seorang mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan Rasulullah SAW akan menjelaskan wa naqulu ma lail akhir fi hadhihi baqiyan fiha dan kita mengucapkan bahwa selama sepertiga malam terakhir di sisi ini tetap uh, uh, turunnya Allah Subhanahu wa taala pun tetap wa dan kapan berhenti malam maka setelah itu berhenti untuk turun kita tidak mengetahui bagaimana turunnya sifat turun Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak meliputi ilmu tentang hal itu tetapi kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak semisal dengan sesuatu apapun wa alaina an nastaslima wa an naqula sami'na wa amanna wa taba'na wa ata'na, هذه وظيفتنا. Dan kita hendaknya menerima kita hendaknya menerima. Dan kita mengucapkan kami mendengar, kami beriman, kami mengikuti, kami taat dan inilah kewajiban. Ini kalau seandainya kita mendapati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka kita wajib mengimani. ibun kadang-kadang tidak sesuai dengan akal kita yang terbatas. Hal tidak ada dalil-dalil syar'i yang bertentangan. Wallahu alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan acara kepada bahwa acara di Radio Hidayah 103.4 FM. Nah demikian ya kata di mana asalilah wa di dimanapun antum antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian telah kita simak bersama uh, pemamparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini uh, dalam bahasan uh, kitab uh, fatawa arkanil Islam. Uh, yakni uh, Allah beristiwa di atas langit dan turun dari langit. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik di sisa waktu yang ada, hikmatuliman, azanilah wa yaqum kita buka soal jawab. Silakan buat sahabat Hidayah yang ingin bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan hubungi kami di 08117530000 yang ingin bertanya secara langsung Ataupun juga bisa layangkan pertanyaan Melalui pesan singkat di 0811 7545 444 Baik SMS maupun WhatsApp Baik kami berikan kesempatan pertama Buat Iko Taliman yang ingin bertanya secara langsung Di 0811 7530 000. Baik Ustadz kita angkat uh, pertanyaan Dari penelpon di kesempatan yang berbahagia ini Ustadz Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Kami Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Uh, Allah, di uh, Pekanbaru. Nah, silakan dengan pertanyaannya. Uh, saya izin tanya, Ustaz. Silakan, Pak. Uh, kita kalau ruku, Ustaz, uh, membaca subhanallah bihamdihi. Nah, itu ada batasnya baca yang kemana, Ustaz? Baik, Batak. itu saja. Uh, ya. Baik. Ya, itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma uh, hukum membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la saat sujud dan mengulang-ulang saat sujud. Maka pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama, madhab jumhur ulama bahwa mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la saat ruku, saat sujud ini adalah sunnah. Tidak wajib. Maka siapa yang meninggalkannya dengan sengaja ataupun e, karena lupa maka pada saat itu sholatnya sah dan tidak ada apa-apa e, atas sholat kemudian selanjutnya adalah apakah boleh menambah dari e, yang sudah disebutkan dalam hadits rasul shallallahu alaihi wasallam jawabannya adalah tidak mengapa seseorang menambah dari tiga kali karena eh, hukum dari membaca subhana rabbiyal subhana Rabbi ini adalah sunnah maka tidak mengapa untuk menambah dan tidak ada pembatasan pada hal tersebut. Bahkan dianjurkan karena di dalamnya memperbanyak pikir, perbanyak bacaan saat sholat. Dan itu termasuk daripada penyempurna sholat. Wallahu a'lam. Nah. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita angkat kembali penelpon di kesempatan yang berbahagia ini Ustaz. Nam, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Abu Ihsan. Abu Ihsan? Ya. Nah, silakan dengan pertanyaannya. Yang menanya masalah korban. Silakan. Uh, bolehkah kita memotong hewan korban? Uh, tandunya tanduknya kita tekan ke bawah dan lehernya kita hadapkan ke langit. Baik, itu saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namasun. Bismillahirrahmanirrahim. Washolatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amama. Yang jelas ketika memotong kurban maka salah satu adabnya adalah dihadapkan ke kiblat ya. Salah satu adabnya adalah dihadapkan ke kiblat. Eh, hal ini berdasarkan anjuran dari para ulama rahimahumullah taala ketika membicarakan tentang hukum dan tata cara menyembelih di antara anjuran tersebut adalah yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu beliau bercerita zabah يوم الذبح كبشين القرنين فلما وجههما قال <سؤال> إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيي وممتي لرب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته بسم الله الله أكبر ثم ذبح artinya eh, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha beliau menyembelih dua domba kibas jantan yang bertanduk ketika beliau hadapkan kedua-duanya ke kiblat beliau berdoa sesungguhnya aku hadapkan wajahku ke zat yang telah menciptakan langit dan bumi sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim yang lurus dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyedihkan Allah sesungguhnya salatku, pembelihanku hidup matiku uh, hanya untuk Allah semesta tidak ada sekutu bagi Allah dan demikian itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang beragama Islam ya Allah ini adalah darimu dan untuk atas nama Muhammad SAW dan umatnya Bismillah Allahu Akbar. Dan beliau menyembelih. Dan di dalam kitab Al-Mawsu' al-Fiqhiyah Al disebutkan tentang penjelasan adab-adab menyembelih, yaitu hendaknya seorang beli menghadap ke kiblat dan uh, pembelihan dihadapkan ke arah kiblat, pembelihan diarahkan ke arah kiblat. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mawsu' al-Fiqhiyah Al an ya mustaqbilal qiblah fa dhabihatu muwajjahatu ilal qiblah bi madbahiha la yuwajjihuha idh hiya jihatur raghbah ila ta'atillah azza sya'nuhu eh orang yang menyembeli menghadap ke kiblat dan juga hewan sembelihan dihadapkan ke kiblat saat menyembelihnya, si lehernya itu dihadapkan ke kiblat. Kenapa? Karena sangat dianjurkan orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah untuk menghadap ke kiblat. Wa li anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana yakrahu an ya'kula dzabihata dzabihata li ghairi al Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau tidak menyukai untuk makan sembelihan eh, yang tidak dihadapkan ke kiblat saat itu. Wala mukhalifalahu min sahabat dan tidak ada yang uh, menyelisihi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari para sahabat Nabi radhiyallahu Kemudian uh, di sini juga disebutkan bahwa qasaha dzalika bin Sirin wa Jabir bin Zaid dan itu juga sahih dari Muhammad bin Sirin dan Jabir bin Zaid. Jadi yang yang disunahkan adalah dihadapkan bagian tubuh kiri dari hewan ke arah di, belakang, di apa namanya di rebah kemudian lehernya dihadapkan kemudian disentuh adapun lehernya ya atas langit maka yang jelas saat menyembelihnya si penyembelih menghadap kiblat kemudian badannya menghadap kiblat badan di hewan tersebut menghadap kiblat maka itu sudah mungkin diarah ke langit agar ininya mendengar sehingga mudah itu hanya tata cara saja tapi ketika sudah badan hewan kita sudah mengatakan itu sudah mencukupi insyaallah ta'ala a'lam ala. nah Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita beralih dari penelpon ke pesan singkat nih Ustaz. Datang dari saudara kita, Erison di Kota Padang nih Ustaz. Yang menyimak kajian kita di pagi hari ini. Bertanya mengenai tentang kurban juga nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya bagaimana kedudukan hadis tentang kurban sebelum darah hewan menyentuh tanah saat penyembelihan darah tersebut sudah sampai ke Allah. Ana dengar, Ana dengar khatib khutbah Jumat beberapa hari yang lalu. Ustaz. Mohon nasihatnya saja, jazakumullah khairan. Nam, saya tidak tahu hadis Yang jelas ada eh, penjelasan tentang eh, ayat Al Quran yang berbunyi lain yana Allah luhumha wala walakin yana luhut ada ayat yang berbunyi, 'Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil dari kalian darah.' Eh, dagingnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap ketakwaan dari kalian itu yang eh, termasuk yang terus dipahami baik-baik. Nah, kalau kita, saya bacakan sekarang dari kitab Al-Wajiz fi tafsir kitab al tulis oleh Al-Wahid apa yang dimaksud lan yana lallaha luhumuha Allah tidak menginginkan daging dan darah dari hewan kurban kata mereka kata beliau kan al-musyrikun yulatikhuna jidar al-ka'bah dima'il qarrati orang-orang musyrik mereka mengusapkan darah ke dinding-dinding Ka'bah dengan darah-darah hewan kurban tersebut. Faqala ta'ala Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman lan yanalallaha wa wala dima'uh. Ai lan yasila ila Allah wa wala dima'uh maksudnya adalah tidak akan sampai kepada Allah darahnya dan dagingnya lakin tetapi yang sampai adalah ketakwaan dari ai an wal ikhlas wa ma urida bihi tapi yang dimaksud adalah uh, niat dan keikhlasan dan apa saja yang diinginkan darinya wajah Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa dimaksud dengan Allah tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging kurban yang dimaksud adalah bahwa yang dianggap Allah adalah takwa bukan yang dianggap oleh Allah darah Adapun hadis yang saya disebutkan tadi saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban nasihat dari Rusak. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh saudara kita yang berada di Kota Padang ya, terkhusus buat uh, Pak Erison ya. Baik, berikutnya kami undang anda semuanya Kota Liman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530000 yang ingin bertanya secara langsung, silakan hubungi kami di 08117530000. Baik Ustaz, sambil menanti kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk atau kita angkat penerbangan. Ini ada Ustad, kita angkat. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, ibu? Mbak Allah, sepakat, sepakat. Di Batam, ibu? Sepakat. Oh, di sepakat. Silakan dengan pertanyaannya, Mulai. ibu. Ustad, oh, doa yang diibadikan waktu sujud. Jadi maksudnya sujudnya salat sunat atau salat fardu. Bolehkah baca doa bahasa Indonesia di dalam hati waktu salat waktu sujud Ustaz? Baik. Jaga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, uh, jawabannya adalah setiap sujud sholat baik itu sholat wajib atau sholat sunnah maka disyariatkan untuk memperbanyak doa untuk memperbanyak doa hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akrabu abdu min rabbih bahwa sadiqa akhiru fihi adzimah keadaan yang paling dekat terseorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah saat sujud maka perbanyaklah doa di dalamnya. Perbanyaklah doa di dalam. Maka dianjurkan untuk memperbanyak doa di setiap sujud salat baik itu salat fardu atau salat sun. Adapun doa dengan selain bahasa Arab di dalam salat secara umum baik itu saat sujud, saat eh, tasyahud sebelum salam, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama dan para ahli fikih, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkannya bagi siapa yang tidak sanggup untuk berdoa dengan bahasa Arab. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan di dalam kitab al-mawsu'ah al-fiqhiyah bahwa al-mangkulu anil hanafiyah fid du'a bi ghairil arabiyah al-karah dalam madhab hanaf yang dinukilkan pendapatnya bahwa berdoa selain bahasa Arab di dalam sholat ini adalah dimakruhkan karena Umar radhiyallahu anhu Naha'an an ratanatil aaj karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang untuk so, memakai bahasa selain Arab. al al Yang dimaksud dengan rotana dalam dan perkataan Umar bin Khattab adalah berbicara pembicaraan selain bahasa Arab. ta'lil wa dan sebabnya adalah bahwa doa dengan selain berbahasa Arab, ini tidak bukan merupakan perbuatan yang utama, dan kemakruhan yang dimaksud di sini hanya kemakruhan agar dijauhi, bukan kemakruhan diharam. Adapun maliki bahwa haram hukumnya berdoa dengan selain bahasa Arab, ya, sebagaimana dinukilkan oleh. Ibnu Abidin, ulama dari Mazhab Maliki, dari al qarafi Salah satu sebabnya adalah bahwa itu yunafi atau um, karena mengisi pengagungan di dalam sholat, hanya mengisi pengagungan di dalam sholat. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ad ofis salah imma an yakuna ma'asuran atau gairah ma'asuran doa di dalam sholat baik itu ada riwayatnya atau tidak ada riwayat, jadup doa yang ada riwayatnya maka di sini ada tiga pendapat asyuhu wa yuafiquhu ma dzhaba ilaihul hanabila anhu yajuju biil arabiyah lil'ajiz yana, wala yajujulil qadir fainfa'al batla sholatuh, bahwa eh, boleh berdoa dengan bahasa Arab dengan bahasa selain bahasa Arab, bah, boleh berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Bagi yang tidak mampu, adapun bagi yang mampu, maka dia tidak diperbolehkan untuk berdoa dengan selain bahasa Arab. Kalau dia lakukan batal salat Kalau dia lakukan batal sholatnya. Jadi boleh berdoa dengan selain bahasa Arab jika dia tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, dan kalau dia lakukan batal sholatnya. kemudian pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i boleh bagi siapa yang meskipun bisa bahasa Arab tetap boleh berdoa dengan selain bahasa Arab. Kemudian eh, pendapat yang ketiga diperbolehkan kalau dalam keadaan ter Wallahu alam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa eh, seorang ketika sholat di dalam sujud dia boleh berdoa dan disyariatkan berdoa dengan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu lebih utama di membaca Subhanallah Rabbiyal A'la Rabbiyal A'la wa atau membaca Subhanallah Subhanallah Allahumma Allahumma Bismillah atau membaca Subuhum Kudus Rabbul Malikatul Waru atau membaca Allah mengfirli dan bikulahu jatuhu billahu awal akhir wa alam awal syarah ini adalah bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kalau ingin menambah maka tambahlah doa-doa dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasul sallallahu. Kemudian yang ketiga, kalau ingin menambah juga maka dia boleh berdoa, menambah dengan doa-doa tetapi dari diri sendiri tetapi tapi dia uh, berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang fasih. Adapun berdoa dengan bahasa Indonesia atau selain bahasa Arab, maka tidak diperbolehkan kecuali yang tidak bisa Wallahu alam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh uh, ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara ini Ustaz. sebelum kita akhiri mungkin kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat yang telah masuk nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemerintah menetapkan puasa Arafah hari Sabtu sedangkan di Arafah hari Jumat. Apakah kita sebaiknya ikut pemerintah sebagaimana Idul, Fit, Idul Adha juga ikut pemerintah di hari Ahad? Mohon asalnya saja Jazakumullah dari ummu fakri di jalan pemuda Pekanbaru. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, wa man walah amma ba'd. Ahibati, berarti, akhir wa iyakum berarti, muslimin, yang saya cintai karena Allah, moga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, setiap negara sesuai dengan penglihatan masing-masing. Dan ini yang terjadi di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yaitu setiap negara sesuai dengan penglihatan masing-masing. Bagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Quraib anna fadl haris ila muawiyah bahwa Quraib diutus oleh Ummul Fadl bintil Haris eh, agar pergi menuju Muawiyah di negeri Syam. Asyam. As Lalu Qura'i bercerita, aku sampai ke negeri Syam. itu hajatah. Dan aku menyelesaikan keperluan dari Ummul Fadl alayya ramadhan wa dan masuk kepadaku bulan Ramadhan dan aku pada waktu itu berada di negeri Syam. Faraitul hilal lailatul dan aku melihat awal bulan Ramadhan pada malam Jumat. madinah fi akhir Lalu aku kembali ke kota Madinah di akhir bulan Ramadhan. Fa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tsumma dzakaral lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bertanya kepadaku tentang him. mata ra'aitum kapan kalian di negeri Syam melihat hilal faqultu ra'ainahu lailatal jum' kami melihat hilal pada malam Jum faqala anta ra'aitahu engkau sendiri yang melihat kemudian fakul tunah iya aku sendiri yang melihat dan orang-orang juga melihat dan dia akhirnya berpuasa dan juga pemimpin muawiyah juga berpuasa pada malam jumat fakala lakinna raina ra laila akan tetapi kita di kota madinah melihat hilal pada malam. melihat hilal pada malam berarti lebih terlambat daripada negeri Syam. Kala nazalu hatta dan kami terus saja berpuasa sampai kami menyempurnakan tiga ya au narahu atau kita melihat faqultu awala naktafi biruyati muawiyah Rasul. Lalu Quraib mengatakan apakah tidak cukup dengan penglihatan Muawiyah dan juga puasa beliau di negeri Syam qalan kata Abdullah bin Abbas tidak hakadha amrana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang beliau tinggal di kota Madinah tidak menganggap penglihatan penduduk negeri Syam yaitu Muawiyah terhadap akan tetapi beliau bersandar kepada penglihatan penduduk kota Madinah karena jarak antara Madinah dan Syam cukup jauh yang menimbulkan perbedaan terlebih lagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyandarkan sikapnya terhadap perintah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua bahwa tentang hari Arafah maka pendapat yang lebih kuat adalah wallahu alam patokan berpuasa 9 Zulhijjah bukan wukuf para jamaah di patokan berpuasa hari Arafah tanggal 9 bukan karena wukuf dan ini disebutkan di dalam kitab شرح مختصر خليل فهو الخراج بركاته وعرفة وعاشوراء هذه المواسم المشار بقوله وغيره من المواسم وعاشوراء ونصف شعبان موسم من حيث الشوم وغيره مما يطلب فيه والمواسم جمع موسم الزمن المتعلق به الحق ولم يرد بمعرفة موضع الوقوف بل arada bihi Tidak ada dalil arafah uh, dikenal dengan wukuf. Akan tetapi yang diinginkan adalah waktunya. Yaitu tanggal 9 dari bulan Zul. Dan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya dari salah seorang istri Nabi Muhammad SAW beliau berkata karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya sumu tis adil hijjah wa yaum ashura wa salasat ayam min kulli syahr awisnaini min syahr al al min syahr wal kham adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada sembilan dul hijjah. hari ashura tanggal sepuluh al muharram dan tiga hari setiap bulan atau dua hari setiap bulan tiga hari setiap bulan awal Senin dari bulan dan nah, ini menunjukkan bahwa hari Ashura eh, hari Arafah dikenal dengan harinya bukan kukuf ya, dikenal dengan harinya bukan kukuf kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita mengetahui di zaman dahulu yang menjadi ukuran adalah tanggal 9 Dhul bukan hari Arafah. Eh, bukan wukuf di Arafah. Sekarang mungkin kita mengetahui bahwa wukuf di Arafah yang hari setia. disebabkan karena ada biasanya. Bukankah Islam itu agama universal dan juga abadi sampai hari kiamat? Maka bagi penduduk manapun yang tinggal di perkotaan, yang tinggal di pedesaan, yang ada internet, tidak ada internet, dia bisa berpuasa di Arab sesuai dengan tanggal itu. Tidak sesuai wukuf orang. Sekarang saja kita mengetahui, Pak di Mekah, wukuf di Arafah hari setiap di ini. Adapun dahulu-dahulu yang belum ada alat komunikasi dan informasi yang bisa kita ambil dengan mudah, maka seorang dan setiap orang sesuai dengan komunikasi yang di negaranya. Ini tiga sebab bahwa seorang yang di Indonesia pada tahun 1443 Hijri, dia putih apa, yang telah ditetapkan oleh, Dan terakhir, mestinya kaum muslimin dalam sebuah negara memperhatikan kesatuan kaum muslim dalam ibadah yang disyariatkan untuk dalam ibadah yang disyarat, untuk dikerjakan secara sempurna. Maka saya menasihatkan agar warga negara kesatuan Republik Indonesia bukti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa tanggal 9 Hijriah 1443 Hijriah bertepatan dengan 9 Juli 2022 yang mana itulah yang Arafah dan berarti kaum muslimin berhari raya pada tanggal 10 Hijriah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 2022 dan menyembelihnya Memulih korban setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dhuha, yaitu 10 Juli 2022 dan siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha di tanggal 10 Dhuha? Dikhawatirkan tidak karena setiap negara sesuai dengan nyaman adapun sebagian orang berpendapat bahwa kita di hari Arafah di sebagaimana yang berwukuf di Arafah lalu setelah itu kita hari rayanya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah maka ini tidak pernah ada dalam sejarah Islam pendapat seperti ini. Oleh karena itu, saya nasihatkan ikutilah keputusan sah dari pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia bahwa hari raya Idul Adha adalah tanggal 10 Juli 1443 Hijriah ya, bertepatan 10 20. Juli 2022 dan setelah itulah baru sah kurban karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Burdah bin Niyar radhiyallahu Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu ketika beliau beli sebelum sholat Idul Adha til kasyat itu adalah biasa bukan kurban wallahu alam wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan barakallahu fikum Kita ucapkan pada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya Dan juga soal jawab mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya Dan juga mudah-mudahan dapat dipahami jawaban dari Ustadz Untuk Umo Fakri yang berada di Jalan Pemuda di Kota Pekanbaru Baik, ikhwatul liman azanillahu wa iyyakum sampai di sini kebersamaan kita dalam program konsultasi syariah bersama guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, hafizahullah yang mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ <tuh>